السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله بالله سبحانه وتعالى الله memberikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu syar'i yang mana mempelajari ilmu syar'i merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu al maka hukumnya adalah wajib bagi seorang bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kenapa kita harus memiliki ilmu Karena ilmu itu bagaikan cahaya bagi seseorang Dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang Maka ilmunya itu bisa membimbingnya ke jalan yang benar Membimbingnya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dengan ilmu yang ia miliki Itu akan memudahkannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tariqan ilal jannah Siapa saja yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Kenapa orang yang menuntut ilmu Allah mudahkan jalannya ke surga karena dengan ilmu yang ia miliki, ia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dia bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sehingga dia bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi orang yang memiliki ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Fadlul al 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala ka qamari 'ala sa'iril kawakibi." Keutamaan ya seorang yang alim dibandingkan Ya, seorang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu seperti ya keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang. Tentu kalau kita di malam hari melihat kilauan ya cahaya bulan itu mengalahkan seluruh kilauan cahaya bintang. Ya ini menunjukkan bahwasanya ahli ilmu memiliki kedudukan derajat di sisi Allah yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan olehnya ya dalam menuntut ilmu dan diantara ilmu yang wajib dipelajari oleh seseorang ya terutama bagi yang bukan orang Arab adalah mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah kunci ya dalam memahami ilmu Islam tidak mungkin seseorang bisa mendalami ilmu Islam mendalami ilmu aqidah fikih ya kemudian hadis usul fikih dan ilmu yang lainnya tanpa memahami bahasa Arab Karena dengan bahasa Arab Al-Quran diturunkan Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dengan bahasa Arab Dan kitab-kitab para ulama juga ditulis dengan bahasa Arab Maka seharianya bagi setiap muslim Ia bersemangat dalam mempelajari ilmu bahasa Arab An-nahwu awla awalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufhamah Ilmu nahu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari karena perkataan ya baik perkataan Allah, perkataan Rasulullah, perkataan para ulama tanpa memahami ilmu nahu maka tidak dapat dipahami. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab agar Allah mudahkan kita memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Insyaallah di binar angkatan yang ke-6 ini kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Syarah Ya Syarhul Muqaddimatil Ajurramiyah yang dikarang oleh Asy Muhammad bin Muhammad Ibn Ajurrom As-Sinhaji rahimallahu taala ini beliau yang pengarang asal kitab Matan al -Ajur sementara kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang kita pakai saat ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Dan beliau ini ya Saleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi merupakan ulama yang sangat produktif, ya, ulama yang sangat produktif. Beliau tinggal di uh, kota Riyadh, Arab Saudi. Dan beliau dikenal sebagai ulama dengan seribu guru. Karena sejak masa mudanya beliau ini senang melakukan rihlah perjalanan ilmiah ke banyak negara demi apa demi mencari sanat ya beliau dikenal dengan sanat-sanatnya yang hampir kebanyakan kitab ya yang kita kenal pada hari ini beliau memiliki sanatnya ya beliau pergi ke India ke Mesir ke banyak negara demi mencari sanat-sanat ilmu jadi beliau dikenal dengan ulama dengan seribu sanat dan beliau merupakan salah satu anggota Hai Akibar ulama ya. Jadi salah satu ulama yang cukup disegani di negara Arab Saudi dan beliau juga memiliki kajian rutin di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, terutama di Masjid Nabawi ya. Beliau selalu mengadakan daurah yang dinamakan dengan Barnamis Muhammad Al-Ilmi ya. Yang beliau adakan setiap liburan eh uh, tengah semester ya. Biasanya uh, sekitar bulan Januari dan alhamdulillah Yayasan bisa sejak 4 uh, tahun lalu tidak pernah absen ya dalam uh, mengikuti daurah yang diselenggarakan oleh beliau taala. Siapa saja yang pernah hadir di majelis beliau pasti akan merasakan bagaimana keluasan ilmu beliau, bagaimana akhlak beliau dan bagaimana kesungguhan beliau dalam mengajar. Masya Allah ya. Jadi kalau antum pernah melihat Syekh Salil kalau mengajar itu Masya Allah. Daurah yang aneh sebutkan tadi itu dimulai dari ba'da subuh. Jadi setelah sholat subuh itu langsung kajian. Dan baru selesai jam 10 pagi. ya Jam 9, jam 10 pagi. Dan selama ya selama itu dari jam Ba'da subuh ya sekitar jam setengah lima atau jam lima Sampai jam sepuluh Beliau tidak bergerak dari tempatnya sedikit pun Itu Masya Allah ya, Kita saja muridnya Itu terkadang ya berdiri Atau goyang ke kanan, goyang ke kiri Karena pegel gitu ya Tapi beliau ini Masya Allah Ta'ala Beliau ini ya kalau ngajar Dari Ba'da subuh sampai jam subuh Tidak bergerak sedikit pun di tempatnya dan saya menjadi saksi beliau tidak minum sama sekali, masya Allah. Ya, misalnya pada hari yang tidak puasa, selain Senin dan Kamis, itu kita bisa melihat bagaimana kekuatan beliau, ya, bagaimana kesungguhan beliau dalam mengajar dan bagaimana keluasan ilmu beliau, ya, dalam uh, menjelaskan beberapa matan ilmiah tanpa melihat kitab. Ya. Jadi yang ajaib dari dari beliau adalah Masya Allah Seakan-akan ilmu itu terpampang di hadapan wajahnya Padahal beliau menjelaskannya langsung Secara langsung Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau Itulah alasan kenapa Pada binar angkatan 6 ini Kitab yang digunakan adalah kitab syarah dari beliau ya Jadi insya Allah Kita akan ee, Membahas Kitab syarah Al-Muqaddimah Al-Ajur Yang sekarang oleh Fadilah Syekh bin Abdullah bin Hamad al taala dan beliau termasuk yang menguatkan cara membaca Al-Ajurrumiyah yang biasa kita kenal dengan Al-Ajurramiyah ya Al-Ajurramiyah sementara beberapa pengarang kitab syarah Jurmi yang lain membaca dengan Al-Ajurrumiyah tapi kalau beliau menguatkan Al-Ajurramiyah Nah. Baik. Adapun untuk kitab matan Al-Ajurumiyah insyaallah antum sudah paham semuanya lah ya. Ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Ajurram As-Sinhaji rahimahullahu taala seorang ulama yang berasal dari Maghrib ya, dari Maroko pesisir utara Afrika yang masyaallah kitab matan Al-Ajurumiyah ini menjadi kitab yang paling banyak digunakan di seluruh madrasah, di seluruh mahad ma yang ada di seluruh negeri Islam, ya. Setelah itu baru ada yang namanya Alfiya Ibnu Malik. Namun harus diakui bahwasanya matan al ini lebih banyak dipelajari karena dia buat pemula. Sementara Alfiya itu tidak mempelajari kecuali orang yang sudah mencapai level tertentu. Jadi kitab matan al ini merupakan kitab yang berkah. Dia berkah Allah Subhanahu wa taala karena menjadi kitab utama di banyak ya mahat di banyak pondok pesantren di seluruh penjuru negara Islam. Nah, langsung saja kita membaca mukaddimah ini sampaikan oleh beliau Hafidzahullah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil-'ilmi bihi usulan wa muhimmat وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن عبده ورسوله صدقا Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama itu bertingkat-tingkat dan berderajat-derajat Dan menjadikan ilmu ada yang usul dan ada yang perkara-perkara pentingnya Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya dengan ya persaksian yang benar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala, ala ibrahima innaka hamidum majid amma ba'du semoga Allah subhan ya Allah ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau limpahkan salawat kepada Ibrahim alaihi dan juga kepada keluarganya Ibrahim alaihi sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia ya Allah berkahilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau berkahi keluarga sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga keluarganya Ibrahim alaihi salatu wassalam sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia amma ba'du fahaddatsani jama'atun minasy-syuyukh wa huwa awal haditsin sami'tuhu minhum باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمر عن عمر بن دينار عن ابي قبوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عاصي عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء telah bercerita kepadaku sekumpulan para syekh dan dia adalah hadis pertama yang aku dengar darinya dengan sanad yang semuanya bersambung kepada Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abi Qabus maula atau pembantu Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr bin As semoga Allah meridai keduanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Arrahimuna Rahman Orang-orang yang memiliki sifat pengasih akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ya, kasihilah, cintailah, sayangilah orang yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah ya, siapa yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian, akan menyayangi kalian. Hadis yang seperti ini dikenal dengan hadis musalsal. Ya. Hadis musalsal adalah hadis yang dalam periwayatannya memiliki lafaz khusus ya atau sifat khusus. Nah, yang kita baca ini namanya musalsal bil awwaliyah. Musalsal ya bil awwaliyah. Awali dari kata awal yaitu hadis pertama yang beliau dengar dari gurunya. Begitupun gurunya mendengar hadis pertama yang beliau dengar dari gurunya. Begitu seterusnya sampai ya Sufyan bin Uyainah. Ini namanya musalsal bil awwaliyah. Dan memang Syekh Salih al kita ingin membuka majelisnya selalu dengan sirah seperti ini. Dengan bentuk seperti ini. Ya jadi ini adalah musalsal bil awwaliyah yaitu hadis pertama yang Syekh Shalih al taala dengar dari gurunya begitupun gurunya mendengar dari gurunya 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 mendengar dari gurunya seperti itu terus sampai Sufyan bin Oyainah kemudian dari Amr bin Dinab dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wamin akadil rahmati rahmatul bil fi din wa fi dan diantara sifat rahmat sifat kasih sayang yang paling kuat adalah rahmat ya kasih sayang dari seorang guru kepada muridnya kasih sayang dari seorang pengajar kepada yang diajarkan ketika dia menjelaskan kepada mereka ya hukum-hukum agama dan menguatkan mereka ya pada ya uh, kedudukan Ya, pada masalah yang meyakinkan. Jadi kata beliau taala, ya kita dianjurkan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Dan bentuk kasih sayang yang paling kuat, bentuk kasih sayang paling utama adalah kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Kenapa? Karena guru itu, ya memberikan ilmu kepada muridnya dan menguatkan mereka tentang keyakinannya keyakinannya kepada Islam, keyakinannya kepada kebenaran. Ya, maka ini adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang yang paling utama, bentuk kasih sayang yang paling kuat, ya, melebihi kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Ya. Karena ya kalau orang tua kepada anaknya, bentuk kasih sayangnya biasanya hal yang lain. Karena tidak semua orang tua itu memiliki ilmu. Sementara ahli ilmu ya dengan ilmu yang dia miliki maka dia mengajarkan muridnya sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya bukan hanya sehari dua hari tapi sepanjang hidupnya maka kata beliau taala min akadir rahmah rahmatul mu nabil mutalimin di antara rahmat yang paling kuat adalah rahmat ya kasih sayang seorang pengajar kepada muridnya karena dia mengajarkan kepada mereka perkara atau hukum-hukum agama رسول الله الله عليه ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم dan diantara jalan kasih sayang mereka adalah dengan mengajarkan muhimmatil ilm, ilmu-ilmu yang penting, ya. Makanya beliau menamakan daurah beliau yang beliau adakan setiap uh, liburan semester 1 sekitar bulan Januari, Bernami Muhimmatil Ilm, ya. Yeah program Muhimmatil Ilm, ilmu-ilmu yang penting. Beliau membahas sekitar 15 kitab dalam waktu seminggu, dari Jumat ke Jumat biasanya. Bi'iqra'i dengan membacakan kepada mereka ya pokok-pokok matan ya ilmu-ilmu yang utama ya karena beliau menjelaskan semua ilmu ya ada usul salasa al qaidul arba ada al ajurmiyah ada al waraqat dalbayquniyah semua ya cabang ilmu dibahas ya semua matan utama dari setiap cabang ilmu dibahas oleh beliau hafizallahu taala wa tabaini maqasidihal kulliyah dan menjelaskan maksud-maksudnya secara uh, keseluruhan wa ma'aniha dan menjelaskan makna-makna dari matan tersebut secara global Li yastaftihu bi dzalika al-mubtadi'u nadalaqihum agar para pemula bisa memulai ya pelajaran mereka dengan membaca matan tersebut wa yajidu fihi mutawassituna ma yudzkiruhum dan yang menengah bisa mudzakarah mengulang-ulang pelajarannya wa yataali minhu al-muntahuna ila tahqiqi masail dan orang-orang yang sudah levelnya tinggi bisa mentahqiq ya mentahkik beberapa masalah ilmu. Jadi tujuan beliau dalam mengadakan program Barnami Muhimmatil Ilm adalah agar para pemula bisa memulai rihlah ilmiahnya dengan membaca beberapa kitab usul dari setiap cabang yang ilmu yang ada. Sementara yang pertengahan, ya ini bisa murojaah pelajaran yang pernah ia pelajari. Dan orang yang sudah levelnya tinggi, bisa mentahkik ya mentahkik itu meneliti ulang beberapa permasalahan ilmu ya jadi perlu untuk mengetahui bahwasanya ya, kitab yang ada di depan kita ini merupakan rekaman ya rekaman dari penjelasan beliau Hafidhullah taala dalam program bernamij muhimmatil ilm nah Wahada syarhul kita bisa min bernama muhimmatil ilmi fi sanatihi sadisati

ya 1436 Hijriah dan dia adalah kitab Al Muqaddimah Al Ajurumiyah yang dikarang oleh Al Alama Muhammad bin Muhammad As Sinhaji yang ma'ruf dikenal dengan Ibnu Ajurram atau Ibnu Ajurum yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 723 Hijriah. Wa Ajurram هو بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء مفتوحة كما هو المعروف في لسان البربري الذين هم قوم المصنف وبهذا ضبطه احد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي نعم nah. وهو علي بن سليمان الدمنتي في كتابه اشهر

penamaannya dengan Ajurom. sementara yang lain ajurum ya kata beliau Ajurom dengan memanjangkan hamzah a jimju jim ju dan mentasjidkan ro ya yang fathah jadi Ajurom. beliau menguatkan dengan Ajurom. alasannya apa alasannya karena dia ma'ruf di dalam lisannya orang barbar yang mana barbar ini adalah kaumnya Musonif. ya jadi Muhammad bin Muhammad As-Sinhaji Rahimahullah Taala, ini berasal dari kaum barbar. Oleh karena itu, ya salah satu ulama barbar menetapkan, ya, yaitu ulama yang bernama Ali bin Sulaiman ad Diminti di dalam kitabnya Ghuratil Anwar dan menyebutkan bahwasanya, ya beberapa orang yang tidak mengenal ya bahasa barbar datang ya dengan yang selain ini. Maksudnya. Banyak orang yang bukan ulama barbar tapi menetapkan ya cara bacanya bukan ajurom. Ya ini berarti beliau membahas kita nih ya. Karena kan uh, di binar ini kita sudah berapa kitab? Sudah enam ya. Kalau kita lihat syarah dari kitab yang pertama mulai dari al mumti kemudian Aisyah kemudian Tafsir al Jurumiyah, kemudian Hasyah al Jurumiyah, kemudian yang kelima apa tuh? Syara al Jurumiyah. Nah itu semuanya ya membacanya menulisnya dengan al Jurumiyah, ya al Jurumiyah. Namun ya Syaikh menetapkan bahwasanya yang benar al Jurumiyah. Karena kenapa beliau menanyakan langsung kepada penduduk Barbar, apakah istilah al -Ajurum dikenal dalam bahasa mereka maka kata ulama mereka Ali bin Sulaiman ad-Diminti tidak dikenal penyebutan dengan ajurum yang benar adalah ajurum dan indal barbari filisanil amati bahkan ya kalimat ajurum ini masih digunakan sampai saat ini ya oleh orang barbar di lisan orang awamnya ya mereka mengatakan akurum yang dimaksud dengan akurum adalah arrojul as laki-laki yang saleh jadi alasan kenapa beliau berbeda dengan kebanyakan ulama yang lain ya yang membaca dengan al-Ajurrumiyah sementara beliau al ajurrumiyah karena beliau bertanya langsung dengan ulama barbar dengan dengan daerah di mana Muhammad bin Muhammad al sin Haji taala tinggal maka kata ulama yang e, berasal dari tempat asal As Syekh Muhammad al sin Haji taala mengatakan yang benar adalah ajuro. Oleh karena itu, beliau menguatkan pendapat ini. Tapi, ya, sebagaimana yang e, banyak dijelaskan oleh para ulama, kita tidak perlu berdebat dalam masalah penamaannya, dalam masalah cara membaca suatu tempat. Karena terkadang memang berbeda-beda cara membacanya. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil istifadah, bagaimana kita mengambil faidah dari kitab tersebut, dan insyaallah. Ya Ani sering mengatakan ya kepada siapa saja yang Ani ajarkan alajur dengan hanya mencukupkan diri mempelajari kitab alajur miah ini sudah cukup untuk bisa menerjemahkan Al-Quran, hadis dan kitab para ulama Insyaallah ya jadi nggak harus belajar alfiah dulu gitu ya nggak harus ya belajar kitab-kitab lain yang tebal-tebal eh, yang berat-berat cukup ya cukup dengan Mempelajari kitab al Jurumia beserta syarah-syarahnya, ini saja insya Allah sudah cukup ya, kecuali kalau kita mau jadi uh, seorang sastrawan, ahli sastra Arab, baru kita belajar yang lain, belajar balaghah, belajar alfiah dan uh, yang lainnya. Tapi kalau tujuan kita ya sebatas ingin agar kalau kita baca Quran kita paham maknanya, agar kita baca hadis kita paham maknanya agar kalau kita mau baca kitab kita bisa paham maknanya maka insya Allah dengan jurma ini cukup ya jadi yang nasihatkan kepada antum kalau antum benar serius belajar nahu maka pelajari kitab jurminya beserta syarah syarahnya dan kalau bisa kalau bisa hafalkan ya hafalkan atau kalaupun antum nggak mau hafalin kitab matan al jurmia yang jumlahnya 25 bab minimal pada bagian di mana bab tersebut menyebutkan huruf-huruf amil-amil itu wajib dihafalkan misalnya ketika di dikatakan huruf jar ada berapa, kemudian huruf nasab ada berapa, huruf jazam ada berapa, adat istisna apa saja, huruf atau apa saja, kemudian keadaan isisnya ada tiga apa saja. Minimal yang seperti itu yang dihafalkan. Kalau nggak mau hafalin semuanya, ya demikian uh, nasihat kepada antum semua. Semoga Allah mudahkan kita dalam menamatkan kitab Syara al Mukaddimah al Jurmia yang dikarang oleh Asy-Syaikh bin Abdullah bin Hamad. Al-Usaimi, hafizahullah taala. Semoga Allah mudahkan sampai tuntas insyaallah taala. Demikian. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.